Tim sudah turun dengan formasi terbaik mereka, dengan line up terbaik mereka. Wasit kedua ada Bung Santoso yang akan di sana melakukan checking line up sheet formasi dari kedua tim, dan peluang pertama yang akan diberikan kepada tim PVC. Dan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di dia, Bung U berapa dengan Begari Aga dan Malaysia di sana. Peluit baru saja ditiup, semi dilakukan, kali ini mampu ambil, masih coba disempurnakan namun gagal. Angka pembuka bagi PVC Begari untuk memberikan angka perdana 1-0. Kembali Angga dan dia menempati posisi di servis. Tapi dilakukan Angga kali ini mengambil. Opa dia akan cuma satu blessing saja ada Angga. Jebak kita nampaknya. Udara yang gagal menerangkan tangannya dan harus persinggungan dengan net untuk menjadikan angka beribang 1-1. Kalian ada pengadilan juga yang akan jahat di tujuan. Tujuan berada di Angga dan mengecoh pada main dari Bumu untuk berikan angka kali ini bagi Begari. 2-1 sudah memimpin. Kalian ada pemain nomor punggung 9 di sana, Luki. Sepis Luki. Aldi. Siapa akan berada yang gagal tadi? Kembali angka bagi PVC Begari. Masih Luki. Kali ini dua Ihudah tadi gagal untuk melakukan receive service. Kembali orang yang sama, Luki. Kali pemberitaan sempurnakan juga Ihudah. Satu eksekusi penuh sempurna. Oh, pada lakukan Angga. Cakup baik. Buat on-one dari dua pemain dengan nomor punggung yang sama ada Jito dari kubu Kari. Dan juga Yoga dari kubu Bungu. Kembali Luki, service Luki. Ada pengambilan bola dilakukan. Satu baik. Masih dibendung, akan berangkat kali ini. Satu eksekusi, bangal. Dito tadi kembali diberikan kontribusi angka bagi PVC Begari. 6-1. Kembali Luki tinggi bolanya. Ambil kembali, opanya ajar. Satu menilang tajam dan gagal diambil. Upaya Yoga untuk mengambil bola namun gagal untuk melakukan angka kepada bagi Bungu. 2-6. Lutik saja, ambil Yoga, Angga angkat bola, satu pressing tertahan, sempurna opan, lakukan jauh di sana, ada Yoga, sempurnakan Angga, menyeberang kembali kali ini. Gagal menggerakkan tubuhnya dari Gito yang harus bersinggungan dengan net, untuk menggerakkan angka bagi Bungu. 3-6, satu servis berjaga ambil Yoga, Angga membagi bola kali ini. Lebih baru saya diambil. Opa diangkat ke belakang. Satu cross spike agak tiba-tiba namun bola liar. Upaya pengambilan bola yang gagal dari Wahyu. Dan poin kali ini bagi Bungu kembali. Juga pengambil bola agak sejukkan umpan. Satu gang. Lock out. Satu gang kali ini diupayakan oleh Tito untuk menarikkan angka bagi PVC Begari. Menjadikan keunggulan 8-4. Satu servis tertahan sempurna, opa dilambungkan, satu penempatan saja masih menjangkau, angka bagi bola kembali Gito berhasil menembus kalah blok dan kembali angka bagi PVC Begari. 9-4 sudah memimpin. Kali ini Huda yang menempati posisi servis. Huda coba diambil dari Yorit. Tidak, tipe saja Yoga di sana, opa diangkat angka satu meter masih ada jangkauan. Bola mampu disempurnakan. Ribo saja ambil kembali. Opan angka tipuan. Masih pun kabar. Opan yang sudah kali ini menyang memastikan. Mati langkah dari Huda. Gagal untuk jangka bola. Kali ini kembali diberikan angka bagi Bungu. 5-9. Juga Maria angka akan opankan dari Gito. Satu open spike dari Gito tadi. Berhasil melepaskan diri dari kawalan blok untuk kembali menjaga angka bagi PVC Begari.
Kita bersiap servis kita. Habis sepulah huda akan opat kali ini ada somso. Macam pelamatan, anggaplah buka kali ini. Terus baik dan nampaknya melebar tanpa ada sentuhan. Poin kepada bagi buku. 6-10 patah tertinggal. Satu servis error. Satu servis yang gagal menyebrang tadi dari Rehan memberikan angka kali bagi BBC. Kembali bersiap. Harry masih di bendong bola di angka sudah masih menyebrang. Ambil kembali sempurna angka angkat bola yang satu. Tajam dan gagal di bendong. Poin kembali bagi BBC Bengkari. 12 ada Zemi dari Harry memberitahan. Bola jangan diagonal, triple saja, ambil angka sempurna kan cuca. Menyebrang pelan, ambil kembali huda, maju rambung kanan. Satu penempatan, melebar. Poin kembali bagi BBC Bengkari, 13-6. Huda mengambil bola, maju akan cuca satu pekat. Dari pendekatan mulus tadi, satu eksekusi. Yang dilakukan oleh Nafis tadi. Bahkan dia memberikan angka kembali bagi buku 7-13 servititan. Kita opan diangkat angka satu poin gagal. Satu upaya dari Luki tadi yang membentuk dari gagal menyeberang untuk kembali memberikan angka bagi buku. Satu floating. Kali ini pemeriksaan angka angkat bola. Kali ini Luki hanya melakukan jang dari Luki untuk mematikan para pemain dari Bungu. Dan angka kembali dari BVC berada di kumpulan 14-8. Angga, servis angga tipis saja. Ambil sempurna, opat yang tak sudah. Satu tipuan tetap, opat dirambungkan. Kali ini, masih bertahan kembali yang menjaga. Poin kembali bagi BVC Bekari. 15-8. Masih angga. Lutik angka tipis titan. Opas dilambungkan kali ini. Lepas ke jalan blok. Satu spike kali ini dari Nafi Turoji. Memberikan angka kembali bagi Bungu. 9-15. Satu servis tajam. Juga menahan yang di sana. Angka bagi Opas. Satu spike. Satu eksekusi tajam dari Luki tadi. Memastikan satu angka kembali ditambahkan di papan skor bagi BBC Bengkari. Kembali bersiap servis Luki. Ada pertahanan. Opan diangkat tinggi. Yoga satu blessing saja. Mematikan. Tidak dengan power luar biasa. Namun Yoga tinggalkan untuk mengambilnya. Dan kembali angka bagi Bungu. 10-16. Error. Satu servis yang jauh. Dan dengan akurat dari Yoga. Kembali angka bagi BBC. Satu servis. Habis separuh udah, obatnya Yoga akan dijual. Itu tadi menangkan top yang disana dengan seorang Nafis Kroji untuk kembali dengan angka bagi BBC. 18-10 dan terjadi pergantian main. Main nomor buku sudah ada Fatoni yang kali ini dimasukkan. Kembali satu servis. Ambil Huda, obat diangkat Yoga Nafis. Hasil melewati jalan blok dari Gito dan juga Angga untuk kembali memberikan angka kali ini bagi Bungu. Nafis Turoji acak-acak dia lepar bola servis juga ada Gito memakan obat dilambungkan dan satu bye. Kacul, kacul. Gito dengan powernya yang luar biasa. Udah kali ini cuma ditahan. Nafis masih menyeberang. Ambil sempurna angkat opat di bola ada jangkauan. Bola kita sudah. Bola menyeberang diambil. Angkat-angkat bola. Kembali Gito. Sekali lagi. Kacul-kacul. BVC. Udah. Kali ini bangunan sempurna. Opat yang sudah. Nafis masih ada pertahanan. Huda angkat Yoga satu pressing saja. Tidak dengan power luar biasa. Namun Luki tadi gagal untuk mengambilnya. Angkat kembali bagi Bungu. Servis tinggi
sampai luki opat angkat di poin ada jangkaan bola dirambokan kali ini ada blocking masih ribu diambil di sana Yoga angkat opan dan Dito maksudnya ingin melakukan drop shot namun tidak cukup kuat untuk menyeberang 13-20 Yoga satu berpas bola jangkaan tinggi kali ini Yovis Durazi serangan 3 meter tadi diarahkan ke posisi shot yang gagal diambil oleh Huda untuk membalikkan kapal ibu ambil Yoga akan agak kali gitu kali lagi gagal dihentikan tadi dari posisi 4 tadi kembali memastikan satu angka ditambahkan di papan skor bagi BBC Bekari Zerbi Dito kali di tanah fish umpan diangkat Yoga satu penetan tertanggung ambil kembali umpan ke belakang menyeberang free ball ambil sempurna Huda umpan diangkat Yoga dan Nafis Duroji kembali angka kali ini bagi Bogo Nafis Bitu Lurosici kali ini satu wifi kacul kacul Luki tadi dengan sangat cepat poin kembali BBC Huda Yoga tipan di angka umpan dilambokan kali ini angka ada blocking Angga yang berbagi peran tadi dengan Luki yang menggagal lewatnya dengan blok dan Angga kali membuku satu floating saja ada pengambilan Yoga membagi opat satu eksekusi ada soft block ambil sempurna opat Yoga Nafis di sana ada Cito mengamankan Angga gabungan dan satu baik tembus Luki tadi berhasil menembus balik pada blok untuk kembali memberikan angka bagi BBC Bekari 23-16 kembali angka floating angka ambil kembali angka Yoga dan habis gagal angka kembali bagi BBC set point 24-16 masih angka satu jump shot error jam sebaik yang dilakukan dari Angga mendarat jauh dua garis dengan poin gratis sekali bagi buku belum berakhir api Yoga opat Angga satu tipu tidak dengan power namun mematikan untuk menjadikan angka kemenangan 25-17 BVC Bekari menutup set yang pertama ini untuk set kedua bulan sudah jadi 1-0 BVC memimpin atas buku kembali ke arena pertandingan kembali dilanjutkan kali ini untuk masuk ke set yang kedua dan kedua tim bisa berotasi untuk bertukar posisi dan kita lihat kali ini dua set kembali dilakukan sekali lagi up dari kedua tim bola pertama kali ini bagi Bungu akan kembali set ini baru saja satu set dilakukan ada yang menang obat nyamuk ada satu baik kali ini eksekusi tajam tadi dilakukan oleh Luki untuk melihat angka pembuka bagi kedua BVC 1-0 Luki servis Luki masih mampu ditahan Yoga angkat opan dan Nafis Durazi berhasil melepaskan diri dari kawalan gol untuk akhirnya memberikan angka bagi buku jadikan angka berimbang 1-0 Nafis hampir sempurna Huda bola diangkat angka satu blessing masih ada jangkauan Yoga berbagi bola satu eksekusi defense kembali umpan dilambungkan angka dan kali ini Dito tadi lepas dari kawalan blok poin kali bagi BBC 2-1 kali memimpin satu servis tipis saja kan umpan dilambungkan kali ini baik dan dilakukan oleh Saiful untuk kali ini memberikan poin kembali bagi Bungu untuk menjadikan angka berimbang 2-1 satu servis ambil Huda opat angka tipuan ada jangkauan gagal disempurnakan upaya yang dilakukan oleh Ipas dan dilakukan yang melakukan dengan sempurna angka kembali bagi BVC kembali satu servis upaya dari Huda dan melebar sisi kanan daerah permainan dari Bungu Saiful
Servis impul. Kali ini habis sepura, agak-agak lopan. Satu abad baik. Itu tadi. Eksekusi yang memanjang dan tiga ada sentuhan. Kembali angka berimpulmu. 4-3, abis kali ini sepura, kali ini satu baik. Membayar tuntas kesalahan yang ada di situ. Dan kali ini menambahkan bulan angka kembali dari BVC Bekari. 4 sama. Gito, servis Gito ambil kembali. Udah bola diangkat sudah satu layup. Ada jangkauan, bola memantul sempurna agak. Masih diambil, bola memantul menyeberang. Nafis, masih ada jangkauan. Agak melambungkan pada satu bay. Eksekusi dari Luki tadi. Kembali angka bagi BVC. Gito, servis Gito error. Servis yang kalau melukis gagal tadi, gagal menyeberang. Angka gratis bagi Bungu. 5 sama agak. Dan bintang sempurna, obat-obat agak. Kali ini, masih di bendung. Nafis sempurnakan, menyeberang sempurna. Ambil Gito, obat kembali. Tidak ada serangan, ada pengambilan. Obat dilambungkan juga ada Nafis. Nafis Gerozi, kembali memberikan poin bagi Bungu. 6-5-1 angka kali ini memimpin. Gerakan tiba, servis lakukan. Ada pengambilan, obat-obat angka kali ini satu baik. Memanjang dan tidak ada sentuhan. Eksekusi dari Luki tadi. Kembali angka bagi Bungu. 7-5-2 angka sudah memimpin. Gerakan ini tidak panjang. Masih ada. Dan menurut tadi nampaknya, dan kita lihat kali ini, dua angka Bungu masih memimpin. Satu jablot, ambil sempurna, Huda angka-angka topan, satu open spike. Upaya pemambilan dari Saibu tadi gagal untuk mengendalikan bola dengan sempurna. Angka kali ini bagi BVC. 6-7, bersiap di sana, servis Harry, ambil kembali, umat yang hasil dan Nafis. Dua tertahan, bola menyeberang tertahan. Kali agak satu baik. Luki tadi berhasil melakukannya untuk kembali mendonasikan angka di papan skor bagi BVC Bekari. Servis Harry kali ini is. Ada penempatan bola yang mematikan. Gagal antisipasi dari Harry. Dapatnya kali ini diminta dari Kumpu pada kejadian 8-7. Kembali ke gagang, mereka kembali dilanjutkan. Satu servis kita dari Harry, obat dilambungkan. Lagi satu baik. Satu lawan satu tadi. Dan upaya Luki untuk menghentikan. Satu eksekusi yang dilakukan oleh Rafi tadi gagal. Dan angka-angka ini bagi Bungu. Satu servis, ambil sempurna. Angka-angka kali ini. Untuk kelapai gajah dari Luki untuk kembali diberikan kembali bersama bagi BVC Bekari. 9-8. Angga. Acang-acang servis angga given. Nafis angkat opanya Nafis. Berhasil melewati dengan blok. Upaya kau berblok yang datang oleh Wahyu yang begagal melakukannya dan angkat kembali bagi Bungu. 9-9. Satu jam slot. Kali ini tak sempurna. Obat dengan angka. Satu blessing saja. Tiga dengan power luar biasa. Namun Luki tadi berhasil kembali diberikan angka. 10-9. Luki. Kali ini mau diambil sempurna. Obat dengan jogan. Oh. Tercoba kinet dari Nafis. Gagal mengendalikan tangannya dan kembali diberikan keuntungan bagi BVC Bekari. 11-9. Satu servis Luki ambil kembali obat yoga dan Nafis. Ada penyamaran angga. Obat dilambungkan menyeberang jauh. Ambil kembali obat yoga dan Nafis. Masih ada penyelamatan. Sempurnakan Huda menyeberang angga tipis saja. Masih mau disempurnakan Nafis. Matikan Huda di sana yang gagal melakukan antisipasi. Bayangkan bagi Bungu 10-11 sekarang. Nafis Duroji
Ajak-ajak Nevis di sana terlalu jauh pada arah dan satu kesempatan saja. Ada pertahanan. Bola sudah diambil Ujah, Angga dan satu lagi itu. Ada defense dorong Angga jauh di sana di tanah pada dapukan dan satu back-attack. Gagal. Semua back-attack dari Nevis dari tersangkut di net. Banyak kalau bagi PVC. Tapi dilakukan ada pengambilan juga membagi umpan dan satu dengan saja. Terjebak di net tampaknya. Upaya dari Ujah untuk melakukan cover block tapi justru terjebak di net. Kali akan bagi Bu. Ambil bola segera. Angka bagi umpan. Satu umpan spike. Block out. Eksekusi dari Tito tadi. Upaya cover block dari Saiful dan bergagal melakukan rebound. Dan akan kembali bagi PVC Begari. Servis Ujah ambil Nevis umpan Yoga dan satu petai gagal. Nevis Duroji gagal melakukan dengan sempurna untuk menerbitkan angka bagi Nevis Begari 14-11. Ujah, servis Ujah ambil sempurna angkat umpan kali ini. Ada pendamatan, angka melakukan satu tipol ada kapal angkat bola dan Nevis masih di bendung. Angga melambungkan kali ini Tito ambil kembali. Bola pindah langsung. Ambil sempurna Angga. Masih coba ditahan. Bola kedua kandang sulit. Eksekusi saja oleh Angga. Pemberian akan dibagi PVC Bekari. 15-11. Udah. Run kali ini. Servis yang dilakukan Ujah dari panjang. Angga gratis bagi Bungu. Saiful di sana, servis Ipul, ambil Luki, empat angka satu pressing saja kali ini holding. Dalam pengambilan poin dianggap sebagai holding tadi, terjun saja. Memberikan poin kali ini bagi PVC kembali, 15-12. Satu servis kali ini cepat ditahan, tapi di sana menyempurnakan. Bola sudah menyebar petang angka satu, baik! Bola kedua, umpan dari angka tadi. Di eksekusi yang sempurna Luki untuk kembali memberikan angka bagi PVC Bekari. Tito ambil sempurna angka opat kali ini. Bola blocking. Masih tertahan Luki. Angka membagi. Oh gitu ragu-ragu aja Nevis opat Yoga kali ini. Tidak ada serangan. Ambil sempurna angka opat. Satu Bekari. Gajul. Bagi PVC 18-12 dan timeout kembali kita. Kembali belakang kita lihat kali ini ada Tito yang kembali melakukan servis. Kali ini Pak Bambang bersekolah Yoga akan lompat satu main ketan blok. Gagal dari apanya upaya Ibas tadi. Hanya betul net dan kembali di arah permainan sendiri. Kembali Tito, servis Tito. Ambil sempurna angkat opat kali ini. Nevis masih di bedung. Yoga kali ini angkat opat depan. Satu baik kali ditembus. Eksekusi yang terlambat tadi oleh Luki. Berhasil menembus barikade blok. Untuk kembali diberikan angkat bagi PVC. Tito. Kali ini diambil Nevis. Opat diangkat Yoga tipuan. Ada pengambilan opat diangkat kali ini. Dari pendapatan bola dari Angga tadi mendarat begitu saja lalu angka kembali dari PVC Bekari. Kembali Tito tertahan Ibas. Opat kembali satu spike tertahan sempurna angka membagi opat dan kali ini Ujah bersiap nampaknya dari Harry. Dan angka kali ini bagi Bungu 13-21. Lebih tetap sempurna. Agam bagi opan. Satu open spike. Masih ada rebound. Terbentur di blok tadi. Satu percobaan yang dilakukan oleh Luki. Untuk kembali dengan angka bagi Bungu. 14-21. Ambil Yoga. Angka-angka. Kali ini ada blocking. Rebound diambil opan. Diangkatkan satu petai. Eksekusi dari Tito tadi. Sebenarnya ada gangguan terjadi Harry. Yang dapatnya sebesar cuma berlakukan dengan sempurna. Harry, service Harry. Ambil sempurna, Ujah pula diangkat juga. Satu spike.
acak penyelamatan, agak melambungkan bola. Oh, masih menyeberang. Yoga Nafis. Nafis Tunoji. Angka kembali bagi Bungu. 15-22. Satu seperti bisa diambil ujah. Omah dengan angka tipuan, acak penyelamatan Nafis. Yoga Nafis. Oh, terjebak di net nampaknya. Wahyu tadi gagal mengendalikan tangannya dan kembali memberikan angka bagi Bungu. 16-22. Fatoni kali ini mengambil posisi. Dan ini dilakukan Fatoni. Kali ini mengambil. Oh, banyak sudah. 1-5. Masih dipendok. Bola menyeberang aja jangkauan. Upaya defense tadi sebenarnya dilakukan oleh Yoga. Namun gagal untuk melakukannya dengan sempurna. 17-22. Dan time out kembali di kita. Dan ini Fatoni kembali melanjutkan tugasnya. Davis Fatoni tertanduki angka-angka nomor 1 open fight. Cross fight dari Rafael dari Luki. Dan salah seorang blocker tadi dari Bungu juga terjebak di net. Dan angka kembali dari Davis yang berkari. Angga, service angga. Ambil kali ini open diangkat juga satu eksekusi. Ada pertahanan hujan angka membagi open dan. Oh! Tidak bersiap tadi. Satu serangan yang gagal. Wahyu tadi justru bergerak ke sisi dalam. Dan angka kali ini bagi Bungu. Kali ini pemudahan. Pemajakan sudah. Dua terjadi di sana. Dengan bola yang diberikan dari Yoga. Gagal di konversi dengan Luki. Untuk kembali dengan angka bagi Bungu. Sebenarnya berada 23. Satu jablon hampir kembali. Upaya dari Luki untuk menyeberangkan bola kedua dan gagal. Poin kembali bagi Bungu. 22-23 dan time out kembali kita. Kembali ke arena. Kali ini kembali dilanjutkan. Bungu kali ini masih tertinggal di gagal. Kali ini utama ambilnya angkatkan nomor 1 baik. Berhasil melawan jadangan blok dari Nafis tadi. Eksekusi dalam dari Luki kembali dengan angka bagi PPC. Luki, servis Luki, hampir sempurna udah boleh diangkat juga satu, dan apa saja? Satu overpass tadi, manfaatkan betul untuk menjadikan angka terakhir bagi kemenangan luar biasa PPC berkali untuk memimpin Bungu di set yang pertama ini. Kembali ke arena, kembali kembali dilanjutkan kali ini untuk masuk set yang ke 3. Jadi kedua tim kali ini sudah berhasil untuk bertukar posisi. Agak mengawali set ini, servis agak datang. Sudah kali ini Nafis ada pertahanan agak melambungkan dan satu fight. Ada Soklo, Nafis, obat dilambungkan Nafis. Ada pertahanan agak membagi obat satu meter. Serangan 3 meter dari Gito untuk memberikan angka pembuka bagi BBC. 1-0. Angga, servis Angga masih ditahan kali gagal. Upaya ini servis dari Nafis tadi gagal untuk melakukannya dengan sempurna dan kali ini kembali diberikan angka bagi BBC berkali. Masih Angga, servis Angga hampir sempurna. Obat di angkat juga Nafis itu masih ada Angga mengamankan boleh dilambungkan kali ini. Satu eksekusi, Nafis, Yoga, Nafis masih. Masih dibendung, obat di angkat sudah. Ribol saja, ambil kembali angkat opan dan Nafis! Nafis Duroji! Angkat kali ini bagi Bungu, 1-2. Kali ini kemudian ini bisa berjalan Yoga, sang setter. Yoga, kali ini mampu diambil kembali, 1 dan 2 bola dari Angga tadi. Jadi ini berjalan dari Luki, tempat yang diberikan angka bagi PPC. 3-1 kali memimpin. Servis Luki. Ada pengambilan bola dilakukan. Menyeberang Nafis. Ada di penyeberang Luka. Apa dia akan Angga dan Vito. Rebound. Angga kembali. Tipuan ada pertahanan. Bola dia akan Saiful. Masih di penuh hujah. Angga. Satu fight. Ada Sobong. Terjebak kini tadi. Nafis Duroji. Gagal mengendalikan tangannya.
angka kembali bagi PPC Bekari. Masih lugi karena dipanggil ke Sibora, obatnya juga sangat baik. Eksekusi dari Saiful tadi berhasil menembus barikade ke blok untuk kembali berikan angka bagi Bungo. Nafis acak-acak servis, Nafis acak kita lupa diangkat-angkat satu wis bakal blocking rebound. Robert pasti yang melebar tadi dan angkat-angkat ini bagi Bungo kembali. 3-4 Nafis servis, Nafis dan Daruda angkat-angkat lupa satu penempatan saja ada pemampilan lupa dilambungkan kali ini satu penetai ada di penuhi angka Dito ambil kembali opat dilambungkan tidak ada serangan kalau saja kali ini terlalu panjang sayang sekali maksudnya sudah sangat baik namun hasilnya yang tidak memuaskan satu kedepanan bola dari angka tadi Nafis Duroji ada penarang Dute juga opat dilambungkan kali Dito lockout. Kebetulan yang dihasilkan upaya cover pemain Saiful dan menembukkan kebelakangan bintang kali ini bersiap di sana Wahyu servis tertahan Opan Yoga kali ini tembus upaya blocking yang gagal tadi dari seorang Huga untuk kembali memberikan angka bagi Bungo 5-5 sekarang servis Andika kali ini mampu tahan sempurna angka bagi Opan ragu-ragu ambil kembali satu pekatai Nafis Duroji memberikan satu langkah keunggulan kali ini bagi Bungo masih Andika kembali menempati posisi servis main-mainkan bola Andika tajam di tahan Opan dirampokkan angka dan Dito one on one tadi yang berhasil melakukannya untuk menembus kawalan blok untuk kembali angka bagi PVC Bekari 6-5 servis sudah masih mampu diselamatkan bola mampu diseberangkan ambil kembali Yoga bola diangkat-angkat kali ini sekali lagi gagul-gagul Dito tadi gagal dihentikan sudah kali ini mampu dijangkau Saiful Om masih mematur bola menyeberang namun gagal lompatnya dan keluar umpan di anggota yang berikan Saiful tadi membuat kepanikan dan memberikan angka kali bagi BPC kembali satu servis ambil sempurna Yoga akan umpan kali ini satu spike masih tertahan angka Dito upaya cover tadi dilakukan oleh Yoga namun gagal untuk mengalihkan bola dengan sempurna angka kembali bagi BPC kembali 9-6 satu servis juga kali ini akan ada pasal satu penetan Nafis Duroji bola menyilang namun melebar dan tidak ada sentuhan time out kembali diminta dari kubu Bungo selepas 3-4-6 pada kedudukan 10-6 kembali ke belakang kita lihat kali ini Huda yang kembali menempati posisi servis servis dilakukan Huda ada pengambilan Huda akan memasukkan satu penetan Nafis ambil sempurna opat angka di sana Dito tembus upaya cover blok dari Saiful dan juga Fatoli dari gagal terbelakang dari Bang kembali lagi bersama Huda kali ini Huda juga mengambil opat yang kecuna Saiful bola ribang diambil coba dia sempurnakan gagal upaya Fatoli itu menyempurnakan bola dan bergagal melakukannya kembali angka bagi BBC masih orang yang sama Huda mengambil umpan diangkat kali Nafis ada pengambilan angka Dito rebound tertahan di blok dan bola kembali di kanan permainan sendiri untuk kembali juga angka bagi Bungo 7-12 saya boleh ambil Huda umpan diangkat angka kali ini satu penempatan saja ada pertahanan Yoga angkat umpan Nafis ragu-ragu terlalu lemah berpoin kembali bagi PVC Bekari 13-7 itu ambil Huda Opan Yoga kali ini satu cross by gelibas tadi melebar tanpa ada sentuhan
kembali Dito di sana. Sepi dilakukan Dito kali ini sudah mengambil juga angkat komandan satu peletan blockout. Nafis dulu cinta digagal di bendung. Upaya blocking yang dilakukan dari Angga dan juga Luki yang menggagal lambat rebound. Kali ini satu sepi bisa diambil. Angga membagi obat tipuan. Ada jangkauan bola menyebrang. Fadoli berhasil menyambar kepada kedua dan itu benar-benar angka bagi Bungu 9-14. Kita lihat kali ini satu servis dilakukan ambil sempurna utama di angka langka dan satu penempatan hanya melakukan tipel saja tadi Lucky untuk mengalami para blocker dan kembali diberikan angka bagi PVC Bekari untuk keunggulan 15-9. Servis dilakukan acak pertahanan Omas dilabungkan dan satu sampai Nafis acak blocking diambil kembali Omas jangan angga kali ini. Wahyu sentuhan yang jauh dari kata sempurna Fatoni kali ini juga error dan servis dari Fatoni yang terlalu lemah tadi. Kembali mendekat angka gratis bagi BBC Bekasi untuk memimpin 16-10. Servis angka bruting saja ambil hujan overpass. Ini nampaknya terjebak indah tadi. Upaya dari hujan tadi untuk dapat pura dan gagal untuk mendekat tangannya dan angka kepada bagi Bungu. 11-16. Satu servis error. Kembali satu kesalahan dari Yoga. Sukses terhadap di Bungu ini. Dan memberikan kontribusi poin tersisa bagi BVC Bekari. Satu servis Luki ambil hujah juga angkat opan Nafis Suraji berhasil menyilangkan bola untuk melewati barikade blok. Angka kembali bagi Bungu 12-17. Nafis Suraji servis Nafis ambil sempurna juga opan dengan angka satu penempatan ada jangkauan kali ini menyebrang. Aja di penuki angkat kepada angga dan Dito satu sebagai Dito tadi kembali memberikan angka bagi BVC Bekari 18-12. Wahyu kali pemberitaan sempurna obat jangka tinggi satu baik bulan dilakukannya bola menyilang melebar namun aja sentuhan dan kembali diberikan angka bagi Bungu 13-18. Andika Sepidika masih ditahan opan dilambungkan kali ini Dito upaya pertahanan dilakukan di sini karena gagal untuk melakukannya angka kembali bagi BBC Bekari 19-13. Kali ini Huda gagal Sepis error dari Huda kembali memberikan angka gratis bagi Bungu 14-19. Saiful tajam ditahan umpan dilambungkan Dito memanjang dan tidak ada sentuhan angka kembali dengan Bungu 15-19. Kembali Saiful kali 5 menit tahan sempurna panjangan angka 1 back attack serangan 3 meter untuk back attack dari Luki tadi meluncur tajam tanpa mampu dihentikan BBC Bekari memimpin 20-15. Sepi Dito ada pertahanan Huda juga membagi opat satu eksekusi Nafis Troji dari posisi 6 melakukan tugas dengan sempurna untuk kembali memberikan angka bagi Bungu 16-20. Dan Sepi Tajam tertahan opat jangan angka kali ini satu ispai lock out. Upaya cover block yang diupayakan dari Yoga untuk menghentikan seorang Luki yang menggagal untuk melakukannya. Servis Harry tertahan overpass. Aduh overpass tadi Harry colek saja oleh Wahyu untuk kembali diberikan angka bagi BBC 22-16. Servis kembali ambil sempurna angkat opat sudah dan Nafis masih dalam penyelamatan. Angka kali ini gagal. Berangkat dan berangkat melakukannya dan kembali poinkan ini bagi Bungu. Fatoni kali bersiap 22-17. Fatoni error berkali-kali Fatoni gagal melakukan servis. Angga bersiap di sana acak-acak servis Angga di persempurna umpan Yoga dan
Hafiz Kerazi. Kali ini berhasil menembus kawalan blok untuk memperlukan angka bagi Bungu 18-23. Yoga, servis Yoga, tertahan Yoga, satu pertipuan ajak pertahanan. Bola jangka sudah, kali ini umpan dari Saki Piero dan dieksekusi tadi oleh seorang Hafiz. Bola dari atas tadi bisa dianggap sebagai foul. PPC kali ini dengan angka kipai 24-18. Hafiz, tidak ada reaksi dari Wahyu untuk menyelamatkan bola yang mendaki sebelah kanannya. Hafiz Kerazi, acak-acak dilakukan Hafiz, acak pertahanan luka pula diangkat sudah kali ini. Hijau! Akhirnya, satu open strike dari Hijau tadi memastikan angka-angka yang disediakan ketika itu kemenangan 25-19 bagi PVC Bekari. Sekali menjadikan kemenangan Strizer 3-0 PVC Bekari memupus harapan Bungu. Kami ucapkan selamat kepada tim PVC Bekari yang sudah berpartisipasi pada kegiatan turnamen ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada tim Bungu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan turnamen bola voli. Akan disaksikan pada bukal pada kesempatan tahun ini.